sering kami sampaikan, kalau sudah berlangsung dengan baik ya. Kami berdua, saya Pak Dedi sudah mengikuti sesuai proses dengan peserta standar dan peraturan yang berlaku, dan kami sudah melakukan sampel absen yang diminta Bapak Ibu masing-masing ini yang terkait dengan kita salah satu program kerja tetapi pencapaian kerja dengan bagian pengelola. Kalau Bapak Ibu semuanya memberikan kerjasama yang baik, terima kasih banyak sudah berkesan dengan cara ini. Sampaikan terkait masukan dari Bapak Ibu semuanya, hasil robotnya, prosesnya, dan bagaimana komunikasi kami, bagaimana dialog kami, silakan yang kembali untuk menyampaikan kepada kami. Dan ini dari kedua menyampaikan hasilnya seperti ini ya. Jadi ada teman-teman dua ya, kepala sekolah atau istilahnya PR lah, pekerja rumah ya. Ini bukan hal yang salah, bukan hal yang lupa, tapi kita sama-sama lihat, kita bacakan dan kita tulis satu dialog untuk diskusi apa terkait teman-teman ini. Terima kasih Mas. Ini siapa sertifikat yang baru Bapak sekolah? Sinkal pertama sudah selesai. Alhamdulillah. Maka mulai tahun ini kami akan memberikan sertifikat yang baru dan akan berlaku untuk 3 tahun ke depan. Untuk Bapak sekolah untuk semuanya, kami berdua mengucapkan terima kasih ya. Untuk kesabaran Pak Ibu semuanya, kesediaan dan juga waktunya, terutama Bapak Kepala Sekolah ya Pak. Terima kasih Pak, Bapak berkenan hadir pada saat opening dan juga proses ini Pak. Untuk selama sekali lagi, kami yakin Pak, sekolah kita akan semakin maju ya Pak, di dalam kepentingan Bapak. Amin. Bapak, ya amin, kami senang, terima kasih sekali. Selalu digandeng sebagai mitra, sebagai partner dan sekolah kita, dan kami diberi kesempatan untuk menjadi apa testimoni ya, saksi atas keberhasilan dan perkembangan sekolah kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di hati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada kurang-kurang juga yang Bapak Ibu lihat, ada mohon pamit. Pak Andi, ada yang disampaikan? Cukup ya, kalau begitu cukup Bapak sekolah untuk semuanya, semuanya. Nanti dari kantor kami akan kirimkan namanya printing request Pak ya, dari rekan kami nanti pembimbing Bapak Ibu ini untuk pembimbing sertifikat yang baru. Dan kalau Bapak Ibu menginginkan ada selama proses ini kurang lebih 1 bulan ya, kami harapkan tidak lebih 1 bulan. Kalau mau menjawab dari Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu bisa minta ke Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan namanya surat hukum mitigasi concern ya, jadi surat sertifikasi tanah. Silakan nanti akan dikomunikasikan dengan rekan kami di Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri. Wahlul muqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Abdul Manan Ardi dan Bapak Andi Lubis yang saya hormati selaku auditor PT Tuf Renglen, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para ketua program keahlian dan Bapak Ibu Kepala Bengkel yang saya hormati. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti audit eksternal yang kedua ini, saya yang pertama atas nama pimpinan lembaga menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak auditor yang tadi saya sebutkan atas pelaksanaan kegiatan audit eksternal ini.
kasih. Kenapa? Karena yang pertama, kepedulian Bapak terhadap sekolah kita untuk lebih maju itu terwujud dalam pelaksanaan kegiatan saat ini. Yang kedua, terima kasih atas pelaksanaan audit eksternal yang kedua ini, dan hasilnya ditemukan dua temuan yang pasti akan kami tindak lanjuti dengan perbaikan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena pada prinsipnya SMK Negeri 3 Kuningan ini welcome terhadap kritik, saran, pendapat untuk kemajuan sekolah. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih sekali. Temuan itu akan saya terima kasih, saya terima Pak, saya terima dengan penuh hati, dan saya akan tindak lanjuti dalam waktu yang tidak lama ya, dan dipenuhi semua temuan yang harus dituntaskan sebagai PR bagi kita. Itu saja Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami juga keluarga besar SMK 3 Kuningan menyampaikan permohonan maaf bila dalam pelaksanaan audit eksternal yang tadi berlangsung cukup lumayan. Nah itu ada perilaku kami dan teman-teman kami yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak semua. Itu saja Pak, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.